sobat-sobat mancing, mari kita mancing guys. Hari ini sobat-sobat mancing, kita akan membuat satu demo buat om-om, tante-tante, abang-abang, kakak-kakak di luar sana, dan pompo, mbak-mbak di luar sana, gimana cara membersihkan duri kambannya guys. Ya, buat sobat mancing yang suka mancing selek-selek ban dengan babon, saya akan membuat tutorialnya membersihkan duri kambannya guys. Dan harapan saya buat sobat mancing di luar sana selalu sehat ya, dan selalu bahagia, dan selalu tetap optimis dan bersemangat guys. Salam strike, satu joran, sejuta kawan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube ya, Daniel Doci PC. Guys, oke, sobat-sobat marching, mama, bunda-bunda, ini dia bisa orang bersihkan bandeng seperti ini. Tapi kita kali ini membersihkan gimana cara tulangnya bisa lepas, guys. Huts, ini dia tangkapan kita, guys. Lumayan banyak. Terus gunting guys, kita harus bersihkan yang ini. Dia siap tangkapan pancing guys, ditambah ya. Dihadiri beberapa komunitas renggara si Jabotabek. Ini dia tulangnya guys, bunda-bunda di rumah, dia ini dia deretan tulangnya tuh, tulang mantap ya. Mantap. Iya. Jadi hasilnya guys,
Tuh, kalau masih ada sisa bisa dicabut gitu guys. Oke, Mpok, tante-tante, abang-abang, tersayang, bunda-bunda di rumah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita mulainya, tinggal diiris, potong-potong di sini, potong-potong. Kayaknya katanya ikannya udah setahun nih pak, udah setahun dia tambak, ikannya gede, setahun katanya. Jos ganjos, berhasil. Thank you.